Message dalam video ini bukanlah satu provokasi, sebaliknya realiti yang harus diberi perhatian. Suatu ketika dahulu, Malaysia hampir berjaya memutuskan rantaian COVID-19 menerusi PKP. Namun pada ketika itu, pelaksanaan PKP adalah kebanyakan sektor dihentikan operasinya. Berbeza dengan keadaan hari ini, rakyat sudah duduk di rumah tetapi kilang masih beroperasi. Akhirnya, wujud kluster tempat kerja dan kesannya terpaksa ditanggung oleh rakyat yang sudah berkorban dengan duduk di rumah, patuhi arahan kerajaan, namun angka kes tetap meningkat. Keluhan petugas barisan hadapan sudah banyak kedengaran, namun ada pihak hospital dan menteri yang menafikannya. Mungkin sebab malu nama mereka, maruah mereka tercalar kerana realiti. Tetapi kesakitan petugas barisan hadapan, penderitaan mereka, penat lelah mereka takkan terbayar walau dicampak duit setinggi gunung sekalipun. Zaman ini, duit bukan menjadi keutamaan lagi walaupun ia masih diperlukan untuk meneruskan hidup. Yang jadi keutamaan adalah mampukah kita semua bebaskan bumi berdaulat ini daripada dijajah COVID-19. Video mayat bergelimpangan terpaksa menunggu giliran, dah mati pun nak kena tunggu giliran untuk ditanam. Adakah ini yang dikatakan keadaan masih terkawal dan bukan memberi gambaran sebenar? Ini bukan cerita rekaan. Rakyat menunggu, kita sukar untuk dapatkan kehidupan normal kalau hanya ditabur dengan bantuan wang ringgit.